وعلى آله وصحبه ومن والاه. أترك تقديم مريضة كتاب الشكر كفر الله. إن الله سبحانه وتعالى نسيت لما جاءك نسيت كتاب. Pagi ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah. Yang dimuliakan ahli jabatan kuasa pelaksana terdiri kerana tuan-tuan, ibu-ibu, pihak masjid wilayah di atas usaha kalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima usaha ini. Tidak lupa kepada tuan-tuan, ibu-ibu yang dihormati serta dikasih sekalian. Pada pertemuan lalu, kita telah berbicara dan membaca petikan daripada surah Al-Falaq dan surah Al-Nas. Mengenai surah Al-Falaq, ianya merujuk secara umumnya cahaya pada waktu subuh. Dan di sana terdapat perselisihan khususnya di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mus'ab Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhuma tidak memasukkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Hal ini merujuk oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan juga di antara mulai hadis baginda Ali salatu wassalam daripada Zar ibn Ubaish yang mana ia menyatakan, aku berkata kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma tidak menulis al-mu'awwidzatain qul a'udzu bil falaq dan qul a'udzu bin nas di dalam mushafnya. Tuan-tuan, ibu-ibu, di antara para sahabat yang terkenal dalam Al-Quran di antaranya Abdullah ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan selain daripada mereka. Manakala Abdullah bin Mas'ud, dia tidak memasukkan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas di dalam mushaf dia. Dalam mushafnya dia tak tulis dan tidak memasukkan kedua-dua surah tersebut. Jadi daripada Zir bin Hubaysh, kata dia, aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Abdullah ibn Mas'ud tidak menulis al-mu'awwidzatain al-qul a'udzu bil falaq dan qul a'udzu bi rabbin nas dalam sahih. Lalu Ubay berkata, aku menyaksikan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepadaku, sesungguhnya Jibril alaihi salam telah berkata kepadanya qul a'udzu bi rabbil falaq, maka aku berkata mengenainya. Dan dia juga berkata, yang ini Jibril berkata, qul a'udzu bi rabbin nas, maka aku juga berkata mengenainya. Okey. Maksud hadisnya begini. Iaitu di sisi Abdullah ibn Mas'ud, yang mana ia tidak menulis dalam mushaf dia surah Al-Falaq, surah An-Nas. Dia tak tulis. Dia tak tulis. Jadi ada mereka yang bertanya, bertemu dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu ada seorang sahabat Rasulullah yang terkenal di dalam Al-Quran. Ceritanya seperti mana Rasulullah pernah menyuruh beliau membaca kepada Rasulullah. Jadi beliau membaca surah An-Nisa. Jadi seorang sahabat yang dikurniakan oleh Allah ketinggian ilmu di dalam Al-Quran. Jadi ceritanya orang bertanya kepada Ubay, Abdullah Mas'ud dia tidak menulis Al-Falaq An-Nas dalam Mus'haf. Jadi Ubay pun berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepadaku, sesungguhnya Jibril alaihi salam telah berkata kepadanya qul a'udzu birabbil falaq, maka aku mau berkata. Kemudian Jibril menyebut qul a'udzu birabbin nas, aku pun menyebut. Maksudnya yang mana Ubay bin Ka'ab menakis pandangan yang dinyatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Sebab kata Ubay, Jibril baca kemudian Rasul membaca. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian Rasul membacanya, kemudian Jibril baca qul a'udzu birabbin nas, baginda pun membaca juga. Membawa erti kedua surah ini terdapat dalam Al-Quran. Jadi seperti mana apa yang tertera di tangan kita ini, hal ini seperti mana periwayatan dan
bacaan saya juga sampai kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian manakala surah yang telah kita nyatakan ini terdapat kelebihan yang pelbagai, di antaranya hadis yang pernah kita bicarakan dahulu. Yang pernah kita bicarakan dahulu merujuk surah ini di antara surah yang seringkali dibaca oleh baginda alaihi salatu wassalam. Mungkin kita lihat di antara pengriwayatannya, kebanyakan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, daripada Abu Dawud, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah, dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Daripada Uqbah bin Amir, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra' bil mu'awwidhatain, bacalah dengan dua mu'awwidhatain. Apa maksud mu'awwidhatain? Okey, mu'awwidah satu. Kalau mu'awwidhatain dua. Apa maksud mu'awwidhatain? Surah apa? Surah apa? Kalau orang sebut mu'awwidhatain ataupun mu'awwidhatan, surah apa? Surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Jadi bila disebut al-mu'awwidah, al-mu'awwidhatain ataupun mu'awwidhatan, merujuk kepada dua surah. Qul a'udzu bil falaq dan qul a'udzu bi rabbin nas. Jadi kata Uqbah bin Amir, Rasulullah menyuruhku membaca. Bacalah dengan dua mu'awwidhatain. Maknanya surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Fa innaka lan taqara bi mithlihima, maka sesungguhnya kamu takkan baca seperti mana perumpamaan dengan kedua-duanya. Maksudnya tidak ada yang setara dengan kedua-dua surah itu. Jadi ini di atas saranan Rasulullah kepada Uqbah bin Amir. Di antara kejap, biasanya kami baca surah ini lepas solat. Adakah terdapat dalam hadis Rasulullah yang mana Rasulullah membaca selepas solat? Hadis diriwayatkan oleh Muhammad rahimahullahu taala daripada Uqbah bin Amir, yang mana ia menyatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil mu'awwidhat fi duburi kulli salah. Artinya daripada Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku supaya aku membaca al-mu'awwidhat. Kejap. Tadi mu'awwidhatai. Tadi mu'awwidhata. Kalau al-mu'awwidhat, mu'awwidhat. Ini banyak. Kejap-kejap. Kami sebenarnya kena pening. Nak cerita apa sebenarnya. Okey. Ni begini tuan-tuan, ibu-ibu. Bila sebut mu'awwidhatai ataupun mu'awwidhatan. Mu'awwidhatan merujuk kepada dua surah. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu binah. Okey, bila disebut mu'awwidhat, mu'awwidhat, qul huwallah, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Tiga. Bila disebut al-mu'awwidhat, qul huwallah, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Bila mu'awwidhatai, dua surah, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Ini perbezaannya. Jadi kata Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk membaca al-mu'awwidhat. Apa makna mu'awwidhat? Tiga surah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Fi duburi kulli salah. Pada setiap selepas solat. Oh, maksudnya lepas solat tu wirid tu wirid. Betul makcik, wirid. Sesebab mana kita lepas solat apa semua, lepas kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian kita baca sikit ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa sehingga akhir. Kemudian kita baca, jangan kita lupa ini dia tanwin Rasulullah juga, qul wallah, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Bersesuaian melalui saranan Rasulullah kepada Uqbah bin Amir. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, Rasulullah mengarahkanku untuk membaca al-mu'awwidhat selepas daripada setiap kali solat. Kemudian yang antara hadis yang diriwayatkan lagi, mungkin kalau kita ada kitab di tangan kita, terdapat pelbagai hadis yang dinukilkan oleh Imam
Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala anhu wa rahimahullah ta'ala. Kemudian saya pilih beberapa hadis untuk sebagai banyak di antara kelebihannya, mungkin kita akan mengambil beberapa poin sahaja daripada kelebihan yang terdapat dalam hadis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara mungkin kita melihat sepotong hadis ini sebagai amalan, hadis riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala daripada Abdullah Al-Aslami huwa bin Unais an sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu ala sadrihi thumma qala, sesungguhnya baginda Ali sallallahu wasallam meletakkan tangan di atas dadanya, kemudian dia berkata, "Qul, katakanlah, maka aku tidak mengerti apa yang perlu aku kata." Maksud daripada hadis ini iaitu kata Unais, Rasulullah meletak tangan baginda di atas dada sahabat. Daripada Ibnu Unais, dia letak atas dada sahabat. Kemudian baginda bersabda kepada Ibnu Unais, "Katalah." Maka dia berkata, "Aku tak tahu apa yang perlu aku katakan." Kata sahabat itu kepada baginda alaihi salatu wassalam. Lalu kata dia, "Summa qalali," kemudian baginda berkata kepada aku, sabdanya kepada aku, "Katakanlah." Kemudian aku pun berkata, "Qul huwallahu ahad." Ini desakan Rasulullah, dia pun kata, "Qul huwallahu ahad." Kemudian baginda berkata lagi, bersabda lagi kepada aku, "Katalah, katakanlah." Kemudian aku berkata, "A'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq," iaitu surah Al-Falaq. Sehingga selesai daripadanya, sehingga selesai bacaan daripada surah tersebut. Kemudian baginda berkata lagi, bersabda lagi kepada aku, "Katakanlah." Kemudian aku berkata, "Qul a'udhu bi rabbin nas," sehingga selesai bacaan daripada surah tersebut. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hakadha fata'awwad ma ta'awwad al-mu'awwid muta'awwiduna bi mithlihi naqat." Demikian itu maka cara untuk memohon perlindungan. Selesai dia baca apa semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca, "Katakanlah." Kemudian dia pun baca, "Qul a'udzu binnas," sehingga akhir surah. Lalu baginda Ali sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Demikian itu maka hendaklah engkau memohon perlindungan." Maksudnya ketiga-tiga surah di atas adalah surah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seperti mana apa yang engkau memohon perlindungan itu, seperti mana mereka yang memohon perlindungan dengannya. Maksudnya daripada hadis ini menyatakan kepada kita surah di atas adalah surah yang membawa erti kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana itu cerita? Macam inilah. Kami plannya minggu depan, geng-geng kami ni nak pergi PD, nak geng-geng pencet. Nak tidur sana. Kebetulan yang tukang order hotelnya Makcik Ati. Oh, hotel apa tu? Tahu, kita tengok dalam dalam internet, rupanya hotel tu bantu. Macam mana? Macam mana? Okay, macam ni Makcik. Kita masuk hotel Makcik. Kita baca je ketiga-tiga surah di atas tadi, qul Allah, qul amri falak, qul amri bin nas. InsyaAllah tak akan berlaku apa-apa yang tadi ini. Sebab ini adalah satu saranan daripada Rasulullah SAW. Maka demikian itu, maka hendaklah memohon perlindungan. Maksudnya kita baca tiga surah di atas berarti iaitu kita memohon perlindungan kepada Allah. Dahulunya, sebelum penulisan surah-surah tersebut, Rasulullah seringkali memohon perlindungan kepada Allah daripada pandangan mata manusia, daripada jin, daripada manusia. Selepas turunnya ketiga-tiga surah tadi, Rasulullah bila memohon perlindungan, Rasulullah akan membaca qul huwallahu ahad, qul huwallahu nas. Maknanya sebelum penurunan kedua surah tadi, bila Rasulullah berdoa, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, selamatkan daripada sekian-sekian-sekian." Selepas diturunkan kedua surah, khususnya surah Al-Falaq, Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah hanya membaca surah itu. Jadi ini di antara kelebihan daripada kedua surah yang
meniti di atas bibir kita. Jadi kita boleh terus membacanya. Di antaranya lagi, hadis riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Iqra' ya Jabir." Bacalah wahai Jabir. Kemudian aku berkata, "Apa yang perlu aku baca?" Dengan jiwa ayahku, kamu dan juga ibuku. Lalu baginda alaihi salatu wassalam bersabda, "Bacalah." Kemudian dia pun baca, "Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas fa qara'tuhuma," maka aku membaca kedua-duanya. Ini arahan dari para ulama, aku baca kedua-duanya. Maka baginda alaihi salatu wassalam bersabda, "Iqra' bihima," bacalah dengan kedua-duanya. "Walan taqra' bi mithlihima," dan jangan kamu baca, dan kamu tidak akan baca lagi seperti mana yang terdapat pada kedua-duanya. Maksudnya merujuk kepada kelebihan yang terdapat pada kedua-dua surah ini tidak terdapat pada bacaan yang lain, hanya terdapat pada kedua-dua surah tersebut. Hadirin yang dimuliakan Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis ini popular tuan-tuan, ibu-ibu, mungkin kita dengar ceritanya, iaitu sesungguhnya baginda alaihi salatu wassalam, ini biasa amalan Rasulullah, kana yaqra'u bihi, biasa Rasulullah akan membaca dengan ketiga-tiga surah di atas. Qul wallah, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Kemudian Rasulullah buat wa yanfudhu fi kaffai, dan baginda menghembus pada kedua telapak tangan dia. Nafas dalam bahasa Arab adalah hembusan dan tidak mengeluarkan sesuatu bermula. Dia beza dengan kita keluarkan satu. Nafas, yanfud, iaitu hembusan hanya. Itu saja. Hembusan yang nipis. Bukan ludah, tak. Ludah keluar sesuatu. Jadi yanfud ni macam mana dia? Okey, lepas kita baca qul Allah, kemudian kita menghembus dengan hembusan yang nipis pada kedua telapak tangannya. Wayam sahubihima raksahu wa wajhahu, dan baginda menyapu dengan kedua-duanya kepala dan juga mukanya. Maksudnya kita baca, kemudian disapu kepala, kemudian disapu muka. Wama aqbala min jasadih, dan apa yang tercapai daripada jasadnya. Yang tengah sampai lah. Mula maksudnya kita baca qul Allah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu, kemudian kita hembus dengan hembusan yang nipis pada telapak tangan, kemudian kita sapu kepala, kemudian muka, kemudian tangan tadi kita ratakan yang ataupun yang mudah ataupun sampai tangan kita ni ke atas jasad kita. Ini di antara amalan baginda alaihi salatu wassalam. Hal ini juga seperti mana diriwayatkan Imam Malik rahimahullahu taala daripada Urwah bin Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita perhatikan hadis ni. Tuan-tuan ibu-ibu, kana idza ishtaka yaqra'u 'ala nafsihi bil mu'awwidhatayn. Sesungguhnya baginda alaihi salatu wassalam apabila baginda sakit. Bila sakit, baginda akan membaca ke atas dirinya dengan dengan mu'awwidhatayn. Apa mu'awwidhatayn? Mu'awwidhatayn. Surah apa? Al-Falaq dan juga An-Nas. Mu'awwidhat. Tiga pun tu. Jadi mu'awwidhatayn, Al-Falaq dan juga An-Nas. Jadi Rasulullah bila sakit, Rasulullah akan baca qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Maknanya baca satu surah penuh. Qul a'udzu bil falaq penuh, kemudian An-Nas pun penuh. Sambil kita duduk pening kepala demam tu, sambil selimut kita baca qul a'udzu bil falaq, selesai, kemudian qul a'udzu bin nas. Dan biasa Rasulullah buat. Kemudian macam biasa juga wine flu, dan biasa juga Rasulullah menghembus. Membuat macam tadi. Macam tadi juga Rasulullah buat. Kemudian kata Aisyah, maka apabila sakitnya amat bersengatan. Maksud Rasulullah nak wafat tu. Kan sakit teruk. Lalu kata Aisyah, aku membaca ke atasnya. Aisyah yang baca atas Rasulullah. Dia baca Rasulullah sakit bari. Dia baca Rasulullah. Dan qul a'udzu bin nas. Wa amsahu bi yadihi 'alayhi. Kemudian apa dia buat? Dan aku menyapu dengan tangannya ke atasnya. Maksudnya Rasulullah tak boleh bergerak dan sakit tangan.
Dia baca-baca, kemudian dia pun tangan Rasulullah, kemudian dia tergerakkan tangan Rasulullah, sapu di atas badan Rasulullah itu dengan tangan baginda alaihi salatu wassalam, mengharapkan keberkatannya. Mengharapkan keberkatannya. Jadi ini juga di antara amalan yang boleh kita buat. Kita cucu kita tak sihat, ke demam ke, kita bacalah sikit sambil kita ziarah untuk baca qul Allah, qul falaq, qul linnas. Kemudian kita sama ada tangan kita ke tangan dia ke, kita buat tapak tangan, kemudian kita sapu tu badan dia. Ini kita lakukan dan kita yakin yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kejap-kejap nak tanya, kita kena ambil ijazah dulu ke? Ha, kena ambil ijazah dulu ke? Ada orang kata tak mujarab ni, melainkan kena ambil ijazah dulu. Bukan boleh kita nak rawat macam ni, tak boleh. Inilah tuan-tuan, ibu-ibu, sebenarnya tidak menjadi permasalahan. Amalan yang dilakukan oleh baginda alaihissalatu wassalam itu adalah ijazah daripada Rasulullah. Dan kita yakin ianya adalah amalan terbaik untuk kita usahakan. Cuma memerlukan kepada keyakinan daripada kita. Kita buat, kita yakin. Sama ada kita membuat terdapat tangan kita ataupun tangan pesakit tadi. Kejap-kejap, nak tanya lagi. Bila kita pergi ziarah orang sakit, apa yang perlu kita baca tuan-tuan, ibu-ibu? Apa yang perlu kita baca bila kita ziarah orang sakit? Okey, betul, doa. Apa lagi? Betul, 30. Di atas seorang boleh baca. Betul, 30. Seorang apa lagi? Yasin. Yasin, dia akan tak mahu lagi sakit orang sakit tu. Nak dia mati cepat ke? Bawa kita bila Yasin dia rasa macam nak mati lah. Di antaranya, betul, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah juga di antara surah yang disebut dengan surah Ruqiyah. Surah yang mana dengan kita membacanya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi penyembuhan. Jadi surah Al-Fatihah di antara punya fungsi yang cukup besar untuk disembuhkan seseorang itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita membacanya. Jadi hadis tadi diriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah biasa baca, selalu baca al-mu'awwidhatain ke atas diri baginda alaihi salatu wassalam sendiri. Praktikalnya macam tadi juga, rebus. Kemudian bila Rasulullah sakit dan tak larat, Aisyah yang baca kepada Rasulullah. Dia yang baca. Kemudian aku menyapu dengan tangan baginda ke atasnya. Maksudnya tangan Rasulullah yang digerakkan. Tangan yang telah bergerak, digerakkan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat, ini poin yang saya sebutkan tadi. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Manakala dan daripada Imam Muslim rahimahullahu taala. Di antaranya, ini hadis yang terkenal daripada Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu. Terus dia terjemahkan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya memohon perlindungan daripada jin dan daripada pandangan manusia. Ini biasa dulu Rasulullah bila berdoa, Rasulullah akan memohon kepada Allah perlindungan daripada jin, daripada manusia. Daripada pandangan jin, daripada pandangan manusia. Maka apabila penurunan Al-Mu'awwidhatan. Al-Mu'awwidhatan. Surah buat tuan-tuan, ibu-ibu. Mu'awwidhatan. Dia tadi Mu'awwidhat, 3 pun. Haa, 2 pun tu. Mu'awwidhatan ataupun Mu'awwidhatai. Okey, Mu'awwidhatan. Maka apabila penurunan mu'awwidhatan iaitu al-falaq dan juga an-nas, baginda mengambil kedua-duanya dan meninggalkan selain daripada kedua-duanya. Oi, dahsyat. Maksudnya selepas penurunan al-falaq an-nas, Rasulullah tinggal ambil dua doa yang lain. Rasulullah hanya fokus membaca al-falaq an-nas bila memohon perlindungan kepada Allah. Apa dia tanya, macam kita pergi hutan ke mana-mana tempat yang kita rasa risau ke apa ke, jalan tak ada orang ke, boleh kita baca? Dipersilakan. Boleh. Bahkan fadilat yang lebih besar melihat kepada apa yang kita ceritakan tadi. Kita baca Al-Falaq, kita baca An-Nas, kita teruskan perjalanan. Kita tawarkan kepada Allah tempat yang dah lama orang tak masuk ataupun hotel ke mana-mana tempat. Kita ingin memohon perlindungan kepada Allah. Okey. Kalau kita naik kenderaan, boleh tak kita baca ni? Kita lihat semula maksud hadis tadi.
Sesungguhnya Rasulullah SAW dahulunya memohon perlindungan daripada pandangan jin dan juga pandangan mata manusia. Dahulunya. Maka apabila penurunan surah Al-Mu'awwidzatan, maka Rasulullah mengambil dengan kedua-duanya dan meninggalkan selain daripada kedua-duanya. Soalan saya, boleh tak kita naik kenderaan ke kita baca Al-Falaq An-Nas? Boleh ke tak? Boleh juga sebab kita ini memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Oh, boleh. Nah, selain ke apa ke sambil kita nak teruskan perjalanan jalan ataupun nak lepas, kita baca doa tersebut. Dan hal ini seperti mana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Merujuk kepada hadis di atas. Okey, kemudian kita pergi surah berikutnya. Surah Al-Ikhlas. Suratul Ikhlas. Muka surat 604. Muka surat 604. Kita lihat Suratul Ikhlas. Muka surat 604. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد sekali kita perhatikan hasimpu dan juga hafdah قل هو الله أحد Hu ahad. Hasibul kemudian hafadah. Hu ahad. Mungkin sikit kita lihat. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Allahu samad. لم يلد ولم يولد تفضل ibu-ibu kita perhatikan qalqalah huruf dal qul huwallahu ahad ahad lidah kita di mana lidah kita di belakang kiri atas beza qul huwallahu ahad di mana lidah saya ahad di pertengahan lagi atas. Dan biasa kita baca itu. Itu yang biasa kita baca. Macam tadi pun saya dengar pun macam tu juga. Lam yalid wa lam yulad. Itu lidah berada di pertengahan lagi. Tak betul ke? Memang tak betul. Memang tak betul. Tak betulnya apa? Tak betulnya adalah posisi lidah. Bukan ahad. Kita nak ahad. 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 Lidah kita di belakang atas. Manakala ianya bersentuhan pada penghujung lagi atas tu. Ahad, ahad, ahad. Okey. Sekali kita mula pada awal lah. Kita mula pada awal ayat pertama. Fokus kita terarah di atas huruf dal. Okey, tuan-tuan, ibu-ibu ikut saya. Dal. Lidah di belakang di atas. Dal. 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 Kuah dal. Ha, bila dah? Kuah dal dengan kuah dal. Beza. Ha, itu nak dal. 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 Okey, ikut saya. Da. 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 Di. Di. Lidah dia makan di atas. Di. Di. Du. Du. Da. Di. Du. Okey. Budu. Oh, ya. Dia nak main budu juga. Sah ada Kelantan. Sah Kelantan. Bukan budu, kita nak budu. Okey, ikut saya budu. Lidah di belakang di atas budu. Lepas itu kata tuan, ibu-ibu. Ini huruf dal. Kejap-kejap. Kenapa kita disebut huruf dal yang akan dipengaruhi dengan huruf di ya? Ialah sebab kita vokal. Bahasa kita tidak ada dal, tak ada. Yang adanya adalah di. Yang adanya di. Jadi,
dipengaruhi sebutan huruf dan dengan huruf D. Ini berlaku di atas bilan 3. Jadi kita cuba untuk memperbaiki huruf dan. Selama ini kita sebut dengan huruf D, kita baiki dengan huruf dan. Okey. Sekali lagi kita tengok. Ha, kalau kita kenal arah-arah mana suruh sebut kuah dan. Dia tak sebut kuah dan, dia akan sebut kuah dan. Ha, dia tak sebut kuah dan, dia akan sebut kuah dan. Okey. Sebab dia pun macam tu juga, dia tidak ada huruf D, yang ada di sini adalah huruf dal. Jadi dipengaruhi sebutan tersebut. Okey. Qul huwallahu ahad. Okey. Kan kita dengar, pengkolahnya pun tidaklah keras. Kalau tadi lidah kita berada di pertengahan lagi atas, ahad. Keras tu. Okey, ahad. Ya, dia nipis sedikit. Kemudian ayat yang kedua. Allahu samad. Allahu samad. Allahu samad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Jangan kita bunyi de 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 menunjukkan lidah kita berada pertengah lagi atas. Kita nak de. De. Beza tu, de dengan de. De, kita dengar pun kita dah tahu. Kita dengar pun kita dah tahu. Jadi, kita elakkan, kita nak de. Bukan de, de pertengah lagi. Okay, sekali kita cuba ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Saya dengar kasar begitu. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, ada poin yang perlu kita gila. Iaitu perkataan kufuwan. Saya dengar tadi, kufuwan. Salah atau betul? Okey, tuan-tuan ibu-ibu perhatikan saya baca kufuwan. Okey, salah atau betul? Salah. Yang mana salahnya? Kufuan. Betul tak? Kufuan. Tuan-tuan, kufuan. Betul atau salah? Okay. Kata, kata-kata dia betul. Sebenarnya salah. Kenapa salahnya? Salahnya adalah tanwin. Tengok, kufuan. Kufuan. Dia betulnya kufuan. Kufuan. Lidah di hujung langit atas. Lidah di hujung langit atas untuk tanwin. Kufuan. Kufuan. Beza kufuan dan juga kufuan. Ha, dia ada perbezaan bila kita dengar kufuan. Walam yakun lahu kufuan. Jadi kita perlu gilak pada tanwin. Okey, biasanya kita baca tanwin pertengah langit atas lidah kita. Jadi kita nak kita gerakkan sehingga hujung langit atas tidak bersentuhan di gigi atas. Kufuan. Kufuan. Ahad. Kufuwan ahad. Okey, sekali kita cuba. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul Azim. Berikutnya kita lihat terjemahan dari ayat-ayat yang baru sahaja kita baca sebentar tadi. Surah Al-Ikhlas. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah yakni Muhammad. Sebelum sekali kita lihat, kita cuba untuk lihat kalau kita kurang memahami maksud tersebut, mungkin kita lihat terjemahan. Biar hari ini kita berhadap surah Al-Ikhlas. Kalau selama ini kita kurang kita faham maksud daripada bacaan surah tersebut, jadi bermula pagi ini kita cuba untuk hadap. Okey. Kita lihat semula ayat yang pertama. Qul. Qul mana apa tuan-tuan, ibu-ibu? Ya.
Kul artinya katakanlah. Huwa, huwa. Ha, huwa dia. Dia. Ha, huwa merujuk kepada dia. Dia seorang. Kul huwa Allah. Kita lihat. Katakanlah. Yakni Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Okey. Ayat yang kedua. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi artinya perkataan yang perlu kita lihat terjemahan As-Samad. As-Samad adalah tempat kita menyandarkan sesuatu. As-Samad. As-Samad juga di antara nama-nama Allah. Jadi di sini kita lihat ayat yang kedua, fokus perkataan As-Samad iaitu tempat kita menyandar sesuatu. Disebut dengan As-Samad. Okay, kemudian ayat yang ketiga. Yang tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakkan. Okay. Lam yalid, lam arti tidak yalid, tidak mempunyai anak, tidak beranak, walam yulad dan tidak diperanakkan. Kemudian ayat yang keempat, dan tidak ada sesuatu pun yang setara ataupun setara dengannya ataupun setanding. Betul, setanding pun betul juga di antara pengertian maksud daripada ayat ini. Jadi kembali kita melihat bermula daripada awal suratul Ikhlas. Sambil itu kita lihat terjemahan, mungkin kita tak faham maksud daripada ayat tadi, kita lihat semula maksud daripada ayat tersebut. Kita lihat bermula daripada awal suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas yang mana surah ini dinamakan dengan Ikhlas. Manakala tidak terdapat di dalam surah tersebut perkataan seperti mana nama daripada surah tersebut. Manakala surah-surah yang lain ada. Surah Al-Masad ada perkataan Al-Masad dalam surah. Surah An-Nas ada perkataan An-Nas dalam surah tersebut. Manakala surah Al-Ikhlas tidak terdapat perkataan Al-Ikhlas di dalam ayat tersebut. Okey. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, tafsir surah Al-Ikhlas dan ianya adalah surah Makkiyah. Kemudian Imam Ibn Kathir menyebut sebab penurunannya dan kelebihannya. Di antara sebab penurunan surah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Tuan-tuan, ibu-ibu, penting sebenarnya bila kita tahu cerita sebab surah itu. Cerita ayat tersebut ada sebab-sebab dia. Ada sebab-sebabnya. Jadi kita pula boleh menilai ini zaman bila. Ini zaman bila, kenapa ayat ini tiba-tiba malaikat ada dikaitkan cerita sehingga penurunan ayat ataupun surah tertentu. Okey, kita kembali. Hal ini seperti yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, "Anna al-musyrikin qalu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam," sesungguhnya musyrikin mereka telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sifatkan kepada kami Tuhan kamu." Maka ceritanya musyrikin kata kepada Rasulullah Muhammad, "Sifatkan kepada kami Tuhan kamu." Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Jadi surah ini diturunkan. Kenapa? Sebab surah ini diturunkan. Sebab musyrikin mereka suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka tak tahu, sifatkan kepada kami Tuhan kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan surah tadi. Dan demikian itu juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ibnu Jarir rahimahumullahu taala anhum ajma'in. Kemudian di antaranya lagi, kebanyakan hadis-hadisnya seperti mana apa yang kita riwayatkan tadi, apa yang kita ceritakan daripada pengriwayatan Imam Ahmad cerita sebab penurunan surah ini, iaitu musyrikin mereka datang di Nabi dan mereka berkata, "Hai Muhammad, sifatkan kepada kami Tuhan kamu." Maka Allah pun menurunkan surah tadi. Jadi pada surah Al-Ikhlas kita baca, surah ini cerita tentang apa, tuan-tuan ibu-ibu? Betul-betul cerita tentang keesaan Allah, cerita tentang sifat Allah, cerita tentang yang mana Allah itu di antara sifatnya, kita tempat kita mengatur haram. As-Samad juga di antara nama-nama Allah tu.
Kemudian kalau kita nak namakan seorang individu, Abdul Somad, ada nama Abdul Somad. Jadi Abdul Somad. Jadi As-Somad di antara nama, di antara nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala juga, iaitu tempat kita menyandar sesuatu. Kemudian kita lihat hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari ceritanya seperti periwayatan daripada Aisyah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan lelaki dalam satu operasi ketenteraan. Ini biasa Rasulullah mengutus para sahabatnya dalam operasi ketenteraan. Dan ada pun lelaki itu biasanya seorang dalam satu operasi, seorang ketua, dan ketua yang mengepalai operasi, dia juga akan mengimami solat. Ini biasa. Biasa. Jadi Rasulullah utuskan mereka, ada seorang ketua, ketua mereka ni dia akan mengimami solat. Ceritanya tuan-tuan ibu-ibu. Dan ada pun saat beliau membaca untuk kawan-kawannya di dalam solat mereka. Maknanya bila jadi imam, bacaan dalam solat mereka, maka dia akan menutup dengan Qul huwallahu ahad. Faham tak ceritanya? Ketua mereka tadi dalam satu operasi, dalam perjalanan ke, bila mengerti solat, bila dia jadi imam, dia akan menutup bacaan di dalam solatnya dengan Qul huwallahu. Maksudnya, dia baca Fatihah, kemudian dia baca mana-mana surah, kemudian dia baca Qul huwallahu. Rakaat kedua, dia baca Qul huwallahu, kemudian dia baca mana-mana surah, dia akan tutupnya dengan Qul huwallahu. Bacaan dalam solatnya, bacaan dalam solat, bukan wirid ke apa tak, dalam solat. Kejap, maksudnya dia baca rakaat kedua, dia baca Fatihah, kemudian dia baca kuliah, ayol kafirun ke. Kemudian, dia akan baca apa? Qul huwallahu, dia akan tutup dengan Qul huwallahu. Jadi ceritanya, ketua mereka tadi bila jadi imam, dia akan tutup dengan Qul huwallahu. Okey, makcik-makcik, tuan-tuan, ada isu ke tak? Ada isu ke tak? Di tempat kita kalau imam sudah baca Qul huwallahu, kita panggil apa? Imam Qunhu. Imam ni kami tahu mesti Qul huwallahu punya, memang betul Qul huwallahu. Sampai kita dihadap, jadi orang kita cok Imam Qunhu. Okey, kita nampak biasa-biasa tuan-tuan, sebenarnya mempunyai kelebihan cukup luar biasa. Jadi para sahabat pun, imam mereka mesti baca Qul huwallahu punya, tutup mesti baca Qul huwallahu. Kemudian, maka apabila mereka pulang selesai operasi, para makmum, para sahabat ni jumpa, sebut demikian itu kepada Nabi SAW. Mereka pun ceritalah, yang mana ketua mereka ni jadi imam, dia mesti tutup dengan Qul huwallahu punya. Okey, mereka cerita apa semua. Sekarang kita nak tanya, ini tak kira sebagai mengumpat ke tak? Bukan sebab mereka ada kenapa jadi begitu. Mereka bertanya Rasulullah, mereka cerita kepada Rasulullah tentang apa yang takut kepada ketua mereka. Lalu baginda SAW bersabda kepada mereka, sebab mereka bergaduh tentang ketua ni, Rasulullah pun bersabda kepada mereka, selalu kalian tanya kepadanya. Ramai-ramai ni kalian tanya kepada dia. Dia jumpa dia tanya, dia ayy syahid nasa'ul dari, kenapa dia buat demikian rupa? Kenapa imam, kenapa ketua tu dia jadi imam, dia akan baca dengan demikian rupa, dengan Qul huwallahu? Maka mereka pun bertanya kepadanya. Mereka berjumpa apa semua, tanya kepada dia, kenapa dia buat macam tu? Lalu beliau berkata, apa jawapannya? Li'annaha sifatul rahman. Kerana sesungguhnya ianya adalah sifat Allah. Surah tersebut berbicara tentang sifat Allah. Betul tak? Okay, Allah Maha Esa. Kemudian ayat kedua, Allah tempat okay, tempat pengharapan segala sesuatu, tempat meminta segala sesuatu, semua Allah. Okay, yang ketiga, ayat ketiga, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini sifat Allah Subhanahu Wa Taala tu. Bila kita baca surah ni, maknanya kita faham Allah itu. Kemudian tidak ada yang setara dengan sesuatu pun. Jadi surah ini berbicara tentang sifat Allah. Jadi jawapannya kepada mereka yang bertanya, kerana sesungguhnya ianya adalah sifat Allah, dan aku suka untuk membaca dengannya. Sebab tu dia suka baca. Okey. Kemudian mereka pun tadi
Bawa jawapan tadi jumpa siapa? Jumpa Rasulullah. Sebab mereka dah dapat jawapannya. Imam mereka suka baca sebab ianya adalah sifat Allah. Dan sebab itulah aku suka baca. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu. Khabarkan kepadanya, ceritakan kepadanya, sesungguhnya Allah ta'ala mencintainya. Dahsyat ke tak? Oh, baris dia. Allah sayang. Yang tadi yang kami panggil di kampung kami tu Imam Pulu tu, salah kami ke? Memang salah. Tapi kita tanya, boleh Imam tu Imam? Kenapa Imam suka baca Qur'an Allah? Sebab dia pendek, cepat sikit habis. Itu Imam jawapan di kampung kita. Oh, tapi itu salah ke? Yelah, Imam tu dia kena tahu. Bukan dah cepat habis. Nah, maksudnya, kalau dia jawab, oh, saya suka baca surah ni sebab dia adalah surah yang berbicara tentang sifat Allah. Dahsyat. Okay. Jadi, jawapan Rasulullah, maka ceritakan kepadanya sesungguhnya Allah mencintainya. Oh, maksudnya surah Al-Ikhlas yang kita baca tadi mengundang cinta Allah ke? Betul. Kita membacanya dan kita faham kita kenapa kita gemar membaca. Kita suka sebab surah ni berbicara tentang sifat Allah, tentang akidah kita, tentang pegangan kita yang betul. Jadi ketahuilah sesungguhnya Allah mencintai kita dengan sebab kita mencintai surah ini. Okay. Kemudian, di antaranya lagi, di antaranya hadis diriwayatkan oleh Anas, hadis diriwayatkan dan dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i daripada Abdullah bin Wahb. Ceritanya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Hadis dia tadi. Manakala hadis yang lain, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata dalam kitab As-Salah. Ini hadisnya diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Okey, tuan-tuan, ibu-ibu, bila disebut kepada kita Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis mereka, apa maksudnya? Ya, maksud sekiranya hadis potong hadis, diriwayatkan oleh kedua-dua imam ini menunjukkan hadis itu berada di martabat yang tertinggi. Yang kedua, sekiranya hadis itu hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sahaja. Ranking yang ketiga, sekiranya hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang mana kedua-dua hadis yang diriwayatkan oleh mereka, khususnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, manakala hadis ini adalah hadis yang mempunyai darjah yang tertinggi. Jadi tak perlulah kita tanya ni sahih ke tak ni, kami nak beramal ni boleh ke tak ni, betul ke dapat pahalanya, betul ke dapat ganjarannya. Tak perlu kita risau. Sekiranya dia diriwayatkan oleh kedua-dua imam tersebut, kita amalkan dan kita yakin ini mesti ganjaran tersebut seperti mana apa yang kita wafat di baginda alaihi salatu wassalam. Jadi kita amal, kita yakin. Kan? Kita amal, kita tenang. Okay. Berikutnya, diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab As-Salat. Telah berkata Ubaidillah, daripada Thabit, daripada Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata. Okay. Ceritanya, adalah seorang lelaki dari kalangan Ansar. Biasa dia mengimami mereka di Masjid Quba. Okay, ceritanya, tuan-tuan, ibu-ibu, kita perhatikan cerita ni. Kata Anas, kata dia adalah seorang lelaki dari kalangan Ansar. Dia mengimami mereka. Mereka di sini siapa? Para sahabat. Di Masjid Quba. Tuan-tuan, ibu-ibu, boleh bayangkan Masjid Quba dengan Masjid Nabawi? Jauh ke dekat? Berapa kilometer? Berapa kilometer? Boleh tahan dulu tu. Yang boleh tahan juga tu jarak dia. Jadi, dia jadi imam. Seorang lelaki yang mengimami mereka di Masjid Quba. Apa ceritanya? Maka apabila setiap kali dia membuka surah, semestinya dia membaca kepada mereka di dalam solatnya dengan dia membaca ataupun membuka bacaan dengan kunwomo. Jangan kita faham macam mana dia buat. Macam ni. Rakaat pertama, dia baca Fatihah, kemudian dia baca qul Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga selesai. Thumma yaqra'u, kemudian dia membaca surah yang lain bersama dengannya. Maksudnya dia baca Fatihah dulu, kemudian dia baca surah apa? Qul Allah. Okey, kemudian dia baca mana-mana surah lah. Dia buat begitu.
Dia buat macam tu. Setiap kali rakaat dia imam, dia akan macam gitu. Fatihah, qul huwallah, kemudian barulah surah yang lain. Kejap, macam tadi tu di belakang, oh ini depan pula. Betul, ini depan. Tadi cerita tadi, di belakang sekali, last sekali. Dia akan baca qul huwallah. Cerita ni, lepas Fatihah dia baca qul huwallah. Kemudian barulah dia baca surah yang lain. Kemudian dia membaca surah yang lain bersama dengannya. Okey, apa ceritanya? Dan ada pun beliau melakukan demikian rupa pada setiap rakaat. Setiap rakaat dia buat begitu. Fatihah, qul huwallah, kemudian mana-mana surah. Fatihah, qul huwallah, mana-mana surah. Okey. Ada isu ke tak? Rasa-rasa makmum belakang ke tak apa? Sekali tak apa lagi. Dua kali, tiga kali yang imam ni sengaja ni. Imam ni sengaja dan banyak sekali sangat. Okey. Lalu telah bercakap kepadanya sahabat dan kawan-kawan penyumpa, cakap kepada mereka pun berkata, sesungguhnya engkau memulakan dengan surah ini. Maknanya surah Qul Allah. Kemudian tidaklah dilihat sesungguhnya ianya memadaimu sehingga kamu membaca surah yang lain. Yalah, orang pun jumpa dia imam baca Qul Allah, kemudian tak cukup dengan bacaan tersebut, imam kami surah lain, Qul Allah surah lain, Qul Allah surah lain. Kemudian lalu cadangan, ini cadangan daripada makmum ni, apa cadangannya? Maka sekiranya engkau membaca dengannya ataupun engkau tinggalkan dan kamu baca surah yang lain itu, maksudnya lepas imam baca nak baca Qul Allah saja, kira Qul Allah, jangan baca surah lepasnya. Ataupun kalau imam nak baca surah selepasnya, jangan baca Qul Allah. Faham tak? Ini makmum, maknanya biasalah makmum kan. Makmum, waktu imam kan hanya memerlukan dia kerah dia buat tak tahu je. Dia ikut kepada makmum, macam-macam. Jadi makmum ada beri cadangan imam, imam baca Qul Allah saja ke atau baca surah yang lain. Ataupun baca surah yang lain saja ke, jangan baca Qul Allah. Cukup? Okey. Imam ni, apa kata dia? Ma ana bitarikiha. Saya tak akan tinggalkannya. Imam pun kerah juga. Imam kerah. Kata imam, saya tak akan tinggalkannya. Ma ana bitarikiha. Saya tak akan tinggalkannya. Sekiranya kalian suka, saya akan mengimami kalian dengan demikian itu. Dan sekiranya kalian tak suka, maka saya akan tinggalkan. Saya tak nak jadi imam. Faham tak dia cerita tuan? Dia kata kalau kalian suka, saya akan teruskan. Kalau kalian tak suka, tak suka dengan saya, kalau makcik, pakcik tak suka dengan saya, saya akan tinggal. Kata imam tu. Okey, jadi ni ceritanya apa? Mereka menjumpa dengan Nabi SAW. Dan mereka cerita kepada Nabi apa yang berlaku, imam mereka ni boleh tahan juga. Mereka cerita kepada Nabi, mereka pun mengkhabarkan kepada Rasulullah tentang perkhabarannya. Okey. Jadi Rasulullah dengar laporan daripada makmum. Sekarang Rasulullah berjumpa dengan imam. Lantas baginda alaihi salatu wassalam bersabda kepadanya, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabu. Wahai seorang individu. Wahai si fulan, apa yang menghalangimu untuk kamu melakukan selaras sesuatu yang diarahkan dengannya oleh makmum? Apa yang buatkan kamu tegak, kamu tak buat, tak boleh nak follow pandangan daripada makmum? Ini maksudnya lah. Kamu tak boleh follow, kenapa? Apa yang menghalangimu? Okey. Dan kemudian bagi dia menyatakan lagi, dan apa yang membuatkan kamu melazimi surah ini? Surah apa? Qul Allah. Pada setiap rakaat. Maknanya di sini ada dua poin soalan daripada Rasulullah. Yang pertama, apakah yang menghalangimu untuk kamu follow? Apa yang disarankan oleh para makmum kepada kamu? Yang kedua, apa poin dia? Apa yang buatkan kamu melazimi surah ini pada setiap rakaat? Jadi ada dua poin soalan daripada Rasulullah kepada sahabat tadi. Jawapannya kepada Rasulullah, ini uhibbuha, sesungguhnya aku mencintainya. Jawapan dia mudah je, aku suka dia. Maksudnya dia menyukai surah Al-Ikhlas.
jawapan kepada Rasulullah dua perkataan dia. Sesungguhnya aku mencintainya, aku menyukainya. Ini uhibbuha, jawapannya kepada Rasulullah. Lalu baginda alaihi salatu wassalam bersabda kepadanya, hubbuka iyyaha, cinta kamu kepadanya semestinya membuatkan kamu dimasukkan ke dalam syurga. Itu je jawapan Rasulullah kepada dia. Rasulullah tak bawa dia, Rasulullah tak kata kepada dia follow je lah makmum tu. Tak, sebaliknya baginda menyatakan kepada dia, cinta kamu kepadanya membuatkan kamu masuk ke dalam syurga. Okey, sekarang kita lihat ini kelebihan yang kedua. Kelebihan pertama tadi, follow Allah, mengundang cinta Allah. Yang kedua, Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah akan memasukkan hamba itu ke dalam syurga. Ini semua terdapat pada surah Al-Ikhlas. Ya. Boleh? Ha, soalan, kita akan minta tanya, boleh tak kalau kami buat itu juga? Boleh? Kita solat sunat kan? Kita seorang-seorang kita solat dapat fatihah, kita baca kepada Allah, baca Allah Al-Kafirun. Boleh tak? Boleh. Al-Fatihah, puluh Allah, lepas puluh Allah Al-Kawthar ke apa ke surah yang kita hafal. Boleh, tak ada masalah. Dan kita kena tahu kenapa kita buat begitu. Sebab kita suka surah tu, surah yang kita tentang sifat Allah. Kita suka. Jadi, ini di antara jawapan Rasulullah kepada sahabat tadi. Tidak ada masalah. Ya? Yeah? Boleh je? Boleh? Nanti kita akan lihat. Macam mana kalau setiap rakaat kita baca qul huwallah je? Kita baca qul huwallah je. Fatihah pun qul huwallah. Rakaat kedua, Fatihah qul huwallah. Boleh juga? Boleh juga. Ya? Okay, hal ini juga kita lihat, kita kembali semula pada bicara kita. Hal ini juga seperti mana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah, diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah ta'ala daripada Anas. Ceritanya, pernah datang seorang lelaki bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka ia berkata, sesungguhnya aku mencintai surah ni. Kita lihat contoh ibu-ibu, kita bayangkan sahabat dahulu, maknanya mereka ni cukup feeling baca qul huwallah tu. Baca qul huwallah mereka suka. Sayang surah tadi. Sampai ketak itu mereka baca. Kita baca ada rasa macam tu tak? Tuan-tuan ibu-ibu. Tapi para sahabat mereka rasa begitu. Jadi sahabat yang lain pula datang jumpa Nabi. Sesungguhnya aku sukalah surah ni. Kita suka surah ni sebab apa? Cantik, imam, cantik. Oh Allah. Kita suka sebab pendek. Kan? Tapi para sahabat dulu mereka suka. Bukan macam kita suka je lah. Mereka suka surah ni. Jadi, maksud surah adalah surah qul huwallahu ahad. Maka baginda alaihi salatu wassalam bersabda kepadanya, cinta kamu kepadanya membuatkan kamu dimasukkan ke dalam syurga. Maksudnya seperti mana hadis yang kita nyatakan tadi. Okey, berikutnya. Kejap. Kami nak tanya. Ada orang kata qul huwallah menyamai 1/3 Al-Quran. Betul ke? Qul huwallah maknanya kita baca 3 kali, lepas baca 3 kali dah buat puluh kuning. Apa? Kami nak tanya betul ke? Betul ke? Okey. Okey. Nanti kita akan lihat, nanti kita akan cerita. Apa maksud dia? Kita lihat hadisnya. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala daripada Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya seorang lelaki mendengar seorang lelaki yang lain membaca qul huwallahu ahad. Ceritanya seorang lelaki mendengar seorang lelaki yang lain membaca qul huwallahu ahad, maka ia mengulanginya. Ulang banyak kali, baca qul huwallahu bukan sekali dua lah. Malam tu malam, dia dengar orang baca. Kita bayangkanlah bila tengah malam kita baca. Orang boleh dengar tu, orang boleh dengar, jiran kita mungkin boleh dengar bacaan kita tu. Bukan kita nak kata suara kita sedap, tapi sebab malam sunyi. Dia boleh dengar suara kita. Jadi, tapi disebut dia baca banyak kali. Dia ulang qul huwallahu. Okey, maka apabila subuh,
Dia pun datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun datang kepada Nabi, maka dia menceritakan demikian itu kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ceritanya. Baginda alaihi salatu wasallam bersabda, dan demi jiwaku berada di genggamannya, di tangannya. Sesungguhnya ianya menyamai 1/3 Al-Quran. Kita lihat. Jadi hadis ini adalah hadis yang jelas di riwayat kelima Al-Bukhari menyatakan wallazi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an, dan demi jiwaku berada di tangannya sesungguhnya ianya menyamai 1/3 Al-Quran. Jadi surah Qul huwallahu ahad ini adalah kelebihan yang ketiga, ianya menyamai 1/3 Al-Quran. 1/3 Al-Quran. Kemudian kita lihat, kejap-kejap, kami ada soalan. Apa maksud ianya menyamai 1/3 Al-Quran? Begini, tuan-tuan, ibu-ibu, jangan kita salah faham. Maksud ianya menyamai 1/3 Al-Quran adalah merujuk kepada kelebihan. Kelebihan dia macam 10 juzuk. Walaupun kita baca 2 baris, kelebihan dia macam kita baca 10 juzuk. Tetapi, adakah sama pahala perkata? Per huruf. Dalam hadis juga kelima At-Tirmidzi wa qala alaihi salatu wassalam man qara harfan fi kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi ashri amsalihah la aqulu alif lam mim harfun wala kitab harf wala harf wa mim harf. Siapa yang baca daripada kitab Allah maka baginya kebaikan, dan bagi setiap kebaikan itu dilipat kali ganda sehingga 10 kali ganda. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, bahkan Ali satu huruf, Lam satu huruf, Mi satu huruf. Okey. 10 juzuk. Berapa huruf? Wih. Kita huruf. Kali 10. Wih, dahsyat. Sama ke tak dengan Al-Ikhlas berapa huruf je? 2 baris je surah Al-Ikhlas tadi. Memang tak sama lah. Okey, Haji. Maksudnya, Haji, daripada segi per huruf memang takkan sama. Mana akan sama 2 baris dengan 10 juzuk? Takkan sama. Jadi apa yang menyamainya? Yang menyamai di sini Haji adalah kelebihan dia. Ya, fadilahnya. Kelebihan yang ada padanya iaitu menyamai 10 juzuk Al-Quran. 1/3 daripada Al-Quran. Kemudian, hadis lain juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daripada Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, hadis ini mungkin tuan-tuan ibu-ibu pernah dengar ceritanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, ayyajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailatin. Adakah salah seorang di antara kalian tidak berkemampuan untuk membaca 1/3 Al-Quran pada malam hari? Adakah kalian ini tak mampu ke untuk membaca 1/3 daripada Al-Quran pada malam hari? Okey, itu soalan Rasulullah. Maka dengan soalan Rasulullah tersebut, apa yang berlaku? Membuatkan kesukaran ke atas mereka, para sahabat merasa macam susah nak jawab. Yalah. Sebab mereka tahu para sahabat bila mereka melakukan satu, mereka akan melazimi. Jadi maksudnya sekarang kalau nak baca 1/3 mula start malam ni, takkan tinggal lah. Takkan tinggal. Jadi membuatkan nak jawab, tak jawab kepada Rasulullah. Kalau kita ni tengah semangat, tak apalah kita jawab terus je. Mungkin malam ini kita buat malam esok, nanti mungkin kita tinggalkan terus. Jadi para sahabat akan faham, bila mereka mudahkan sesuatu, mereka akan teruskan. Ini para sahabat, istiqamah. Lalu, ada direktor mereka berkata kepada Rasulullah, Al-Bina itu yang pujian alihkan. Ya Rasulullah, adakah di antara kami ini yang mampu demikian itu, wahai Rasulullah? Maksudnya mampu, setiap malam, 1/3. Ada ke yang mampu? Maka baginda alaihi salatu wassalam bersabda, Allahul wahidus samad, surah Al-Quran. Maksudnya surah tadi tu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, 1/3 Al-Quran. Oh, maksudnya kita nak kena baca ke surah ni setiap malam? Yalah, kita baca. Surah kita tidur ke, sambil kita tidur nak tidur, kita baca kan sikit. Qul huwallahu, kemudian mu'awwidzat dari tu. Ataupun kita namakan dengan mu'awwidzat. Ketiga-tiga surah tadi, Qul Allah, Qul A'udzu bil Falaq, Qul A'udzu bin Nas.
Berikutnya kita lihat. Jadi secara umumnya maksud hadisnya seperti mana hadis yang telah kita bicarakan tadi secara umumnya. Kemudian kita lihat. Ini mungkin jarang-jarang kita dengar tentang hadis. Jarang-jarang kita dengar hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi rahimahullah daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Mari dekat. Maka sesungguhnya aku akan membaca kepada kalian sepertiga Al-Quran. Lalu para sahabat pun sempat datang, ramai-ramai datang pada mereka yang mendatangi Rasulullah. Kemudian Rasulullah keluar. Lepas mereka dah kumpul apa semua, bagi dia pun muncul di hadapan mereka dan bagi dia membaca Qul huwallahu ahad. Jadi tadi Rasulullah panggil, sebab Rasulullah kan baca satu per tiga Al-Quran. Jadi sahabat pun datang mengkerumuni Rasulullah keluar berhadapan dengan mereka, Rasulullah baca Qul Allah. Kemudian apa yang Rasulullah buat? Maka bagi dia masuk ke dalam rumahnya. Lepas Rasulullah baca Qul Allah, Rasulullah masuk semula. Maka sebahagian para sahabat berkata persembahan yang lainnya, masing-masing cakap apa ni? Rasulullah muncul Qul Allah, kemudian Rasulullah masuk balik dalam rumahnya. Kemudian baginda alaihi salatu wassalam muncul. Dia tengok sahabat masih lagi kumun. Di hadapan baginda alaihi salatu wassalam, Rasulullah keluar daripada rumahnya dan baginda alaihi salatu wassalam bersabda, maka sesungguhnya aku membaca kepada kalian. Lalu baginda alaihi salatu wassalam bersabda, maka sesungguhnya aku akan membaca kepada kalian sepertiga daripada Al-Quran. Kemudian, maksudnya, kata lagi, sesungguhnya aku melihat, merujuk kepada perkara ini, pengkhabaran datang daripada langit. Kemudian baginda keluar, kemudian keluarnya Nabi Allah SWT, kemudian keluar Nabi SAW, maka baginda bersabda lagi, sesungguhnya aku berkata, aku akan membaca kepada kalian satu per tiga daripada Al-Quran. Ketahuilah, dan sesungguhnya ianya menyamai satu per tiga Al-Quran. Maksud apa ni? Maksudnya macam ni tuan-tuan, ibu-ibu. Ceritanya, pernah satu ketika Rasulullah mengarahkan sahabat untuk berkumpul. Aku akan baca kepada kalian sepertiga daripada Al-Quran. Bila dah kumpul apa semua dah ramai, Rasulullah keluar pada rumah dia. Kemudian baginya membaca. Rasulullah apa? Rasulullah. Kemudian apa Rasulullah buat? Masuk. Para sahabat masih lagi tunggu. Kita sebab menyebabkan sepertiga ni maksudnya banyaklah. Kemudian nanti tengok para sahabat masih dia kumpul, bagi dia pun keluar, bagi dia pun sabda kepada mereka, betul, sesungguhnya aku berkata, aku akan membaca satu per tiga Al-Quran. Ketahuilah, dan sesungguhnya ianya menyamai sepertiga Al-Quran. Maksudnya Qul Allah yang Rasulullah baca tadi, menyamai satu per tiga daripada Al-Quran. Hal ini seperti mana juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi secara umumnya maksud hadisnya seperti mana apa yang telah kita bicarakan tadi. Manakala Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menukilkan pengriwayatan berkenaan dengan kelebihan seperti mana apa yang kita lihat. Cuma kita ingin melihat kepada hadis yang lain. Mungkin jarang-jarang kita dengar cerita tentang hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ceritanya, baginda alaihi salatu wassalam bersabda, siapa yang baca Qul Allahu Ahad sehingga penamatnya, sehingga selesai bacaannya, 10 kali Allah akan membina baginya istana di dalam syurga. 10 kali. Dia baca 10 kali Qul Allah, dia baca 10 kali Allah akan membina kepadanya mahligai dalam syurga. Maka Umar berkata, demikian itu kami memperbanyakkan membacanya wahai Rasulullah. Dalam macam tu kami banyak baca lah wahai Rasulullah. Lalu baginda alaihi salatu wassalam bersabda, Allahumma aghfir, ya Allah perbanyakkanlah, wa athiyah, dan perbaikkanlah.
Jadi ini merujuk kepada apa yang dilihat dari Imam Ahmad. Maksudnya ialah kita baca 10 kali Allah Subhanahu Wa Taala membina Madijah dalam syurga. Kemudian Umar pun kata, kalau begitu ya Rasulullah, kami akan memperbanyakkan membacanya lah surah tersebut. Lalu baginda alaihi salatu wassalam bersabda, ya Allah, perbanyakkanlah dan perbaik. Okey. Jadi tidak heran Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bila maksud Rasulullah berdoa supaya dikurniakan mahdiyah dalam syurga kepada Umar. Jadi Umar dijanjikan syurga ke oleh Rasulullah. Contoh ibu-ibu. Kan? Dijanjikan syurga ke oleh Allah? Itulah sebab ialah dia minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan memperbanyakkan membacanya. Jadi Rasulullah berdoa, ya Allah, perbanyakkanlah. Kita lihat, ya Allah, permudahkan, perbanyakkanlah. Maksudnya Rasulullah berdoa untuk Umar tu supaya ialah dibina kepada Umar mahligai dalam syurga. Jadi sekarang Umar ni telah dijanjikan syurga oleh Rasulullah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, semua mereka dijanjikan syurga oleh Allah secara umumnya. Manakala ada di antara mereka secara khusus, di antaranya 10 orang, di antaranya lagi para sahabat yang pernah menyertai peperangan Badar. Kan? Ini di antara para sahabat yang dikurniakan, kita kata, eksklusif oleh baginda alaihi salatu wassalam, yang mana mereka itu di antara mereka yang dijanjikan syurga. Jadi Umar tidak heran beliau termasuk di antara 10 orang para sahabat, dan dia juga termasuk di antara para sahabat yang menyertai peperangan Badar. Okay, kemudian kita lihat, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan hal ini juga seperti mana diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala. Banyak lagi dari hadis ini, cuma kita ingin menyentuh, fokus kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Akhirnya kami nak amalan. Tadi kita lihat kelebihan. Ada tak surah tadi berkaitan dengan amalan tertentu? Okey, di antara yang kita lihat, di antaranya hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala daripada Nabi SAW telah bersabda. Terus saya terjemahkan, melihat masa yang semakin mencemburui kita. Okay, maksudnya siapa yang berkeinginan untuk tidur di atas pembaringannya. Okey. Fana ma'ala yamini, maka dia tidur di atas kanannya. Apa maksud kanannya? Iaitu lampu kanan. Kalau bahasa mudah kita apa? Di sebelah kanan. Ada lagi, ada istilah lagi. Betul, mengiring ke kanan. Mengiring ke kanan. Jadi baginda alaihi salatu wassalam menyatakan, maka tidur di atas kanan yang maknanya begitu mengiring ke kanan. Okey, ini contohnya. Apa perlu kita buat lepas kita dah ke kanan? Apa kita buat? Kemudian bacalah Qul huwallahu ahad 100 kali. 100 kali. Maka tidak, kami rasa selesai ke 10 kali. Kejap Haji, tak habis lagi kerjanya Haji. Kemudian dia membaca Qul huwallahu ahad 100 kali. Maka apabila pada hari kiamat Allah berfirman kepadanya Azza wa Jalla, wahai hambaku, masuklah ke dalam, yakni masuklah ke dalam kanan syurga. Okey, manakala hadis ini adalah hadis yang yang jarang dilihatnya, jarang didengari mengenainya. Ini merujuk kepada pandangan, manakala hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullahu taala. Kejap, maksudnya hadis ini, hadis ini benda yang asing ke betul? Ganjil. Jadi macam mana sarananya memadailah yang kita lakukan tadi tu. Yang kita buat al-mu'awwidzat, qul wallah, qul a'udzu falaq, qul a'udzu billah, kemudian kita tiup di tempat tangan kita, nak tidur. Sekali kita sekali seumur hidup ke tidak wala. Cerita tu adalah cerita yang asing. Cerita kita sekarang kita kata memadai amalan tadi. Qul wallah, qul a'udzu falaq, qul a'udzu billah, kemudian kita hembus. Nak buat tu? Boleh juga kalau tuan-tuan ibu-ibu nak buat.
boleh juga. Ha, cuma kita lakukan, dia kalau buat tu, buat tiap malam tu. Kita ambil yang mudah tadi. Dan itu lebih baik bagi kita sebab pengiwatan juga adalah pengiwatan yang yakin. Qulullah, Qulul Falaq, Qulul Minah, kemudian kita hembus. Dan kita ratakan di atas perubahan kita. Jadi hari itu adalah hadis yang ganjil. Ceritanya satu kali, ada juga cerita yang lain, dua-dua kali. Dua-dua kali pun ada, tapi cerita juga ada cerita yang ganjil juga. Jadi memadai kita amalkan, melihat kepada amalan yang boleh kita konsisten, istiqamah di dalam amalan kita seharian insyaAllah. Kemudian, kita lihat di antaranya juga. Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menukilkan. Tadi kita cerita, jadi melihat masa yang semakin mencemburu kita. Penamat ceritanya, mungkin kita dah lihat ceritanya tadi. Ini diulangi sekali lagi oleh Imam Ibn Katsir, hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Daripada Aisyah, kita lihat. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila awal ila firasyi, iaitu Rasulullah dah cenderung ke arah pembaringannya. Sama ada duduk atau pembaringan ataupun nak menuju ke pembaringannya tempat tidur. Apa Rasulullah buat? Setiap malam. Setiap malam tuan-tuan ibu-ibu, setiap malam Rasulullah akan buat jama'ah kafai. Rapatkan kedua telapak tangannya. Tumma nafasa fihima, kemudian Rasulullah hembus pada kedua-duanya. Kejap. Tadi yang kita cerita awal tadi tu baca dulu kemudian berhembus. Kan? Tapi cerita di sini, dari wayat ini, iaitu hembus dulu. Hembus dulu. Baginda menghembus pada kedua-duanya. Maka baginda membaca pada kedua-duanya, Qul huwallah, Qul a'udhu birabbil falaq. Kemudian satu lagi rasa kita suruh apa? Ya qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baginda menyapu dengan kedudunya. Kedudunya apa? Telapak tangannya itu, kedua telapak tangannya. Mastata'a min jasadi. Apa yang termampu daripada jasadnya? Maksudnya tangannya sampai mana itu yang Rasulullah kata sapu. Sebab ada satu badan kita yang tak sampai, tak mampu sampai tangan. Ya tahu ni, belakang-belakang ni. Tak sampai tangan kita nak gagal belakang tu. Jadi Rasulullah akan menggerakkan ataupun menyapu dengan kedua telapak tangannya yang termampu. Okey, daripada jasadnya. Di mana permulaannya? Tadi awal tadi di mana permulaan? Mana? Kepala, muka. Betul. Hadis ini pun macam tu juga. Yang ta'u bihima ala rasihi wa wajhi. Dimulai dengan kedua-duanya di atas kepalanya dan mukanya. Wa ma aqbala min jasadi, kemudian perkataannya. Yaf'alu dhalika thalath marrat, baginda melakukan demikian rupa tiga kali. Tiga kali, oh maksudnya kita buat sekali, kemudian kita sekali lagi apa semua. Kemudian macam tadi, lakukan tiga kali. Cuma dia awal sekali kita hembus. Macam cerita tadi, baca dulu hembus. Kejap, kami nak tanya, mana satu ni kita nak buat? Hembus dulu ke baca dulu? Ini kami nak buat ni. Mana satu? Makcik, dulu boleh. Kita nak baca dulu ke, kemudian kita buat hembus. Ataupun kita hembus dulu ke, kita baca, terpulang. Kalau kita tak nak bagi lupa, mungkin kita buat jadual sikit. Kita baca dulu, kemudian kita hembus. Kita sapu. Kemudian kita hembus dulu, kemudian kita baca. Kemudian kita sapu. Supaya kita ingat. Kedua-duanya boleh, tak ada masalah. Dan ianya di antara amalan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah sakit tu, bagi kita dah tak mampu buat. Kemudian, apa yang berlaku? Siapa yang buat? Ya, Aisyah yang baca kepada Rasulullah. Kemudian dengan tangan hembus di tangan Rasulullah. Kemudian, dia gerakkan tangan Rasulullah ke atas jasad Rasulullah. Sebab dia tahu Rasulullah suka buat tu. Ha, macam mana kalau kita baca tiga kali, kemudian kita hembus sekali? Ha, dia yang terbaik ni kita buat macam-macam tadi. Kita buat tiga kali. Macam tadi kita baca tiga kali, kemudian kita baca sekali macam kita hembus, kemudian kita baca selesai. Kita buat tiga round dan itu yang baik. Ya? Yeah? Sama ada kita baring ataupun kita duduk. Sama ada kita baring ataupun kita duduk. Boleh. Sebab apabila dia
terarah ataupun cenderung di atas pembandingannya. Maksudnya seperti tadi dulu lah, kita sama ada banding, mungkin kita akan pergi dulu ke boleh juga, ataupun biasa Ustaz kami sebelum kami tidur, kami solat dulu, solat sunat dua rakaat. Nanti boleh juga lepas kita solat sunat apa semua tu kita baca lah, kemudian kita sapu. Ini terpulang kepada kita untuk kita lakukan. Kejap, kami nak tanya, ini kami sebelum kita berpisah ni, kenapa berbeza-beza, ada yang sebelum ada selepas nampus bacaan, kenapa berbeza? Begini tuan-tuan ibu-ibu, Rasulullah SAW ada yang kisah agung untuk mempermudahkan umat baginda. Ada kalanya begini dan ada kalanya begitu yang dilakukan oleh Rasulullah. Semua ini untuk memudahkan kita. Kan semua mudah. Kita buat gini pun betul. Kita buat macam ni pun betul juga. Kita baca dulu pun betul. Kemudian baru kita sapu. Ataupun kita hapus dulu kita. Kemudian kita baca. Kemudian kita sapu. Itu pun betul juga. Okay. Jadi wallahu ta'ala alam. Wa la ilma illa ma'allamtana innaka antal alim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن وجعلنا لنا إماما ونورا ورحمة اللهم اكرمنا بلغة السيدة وعلمنا بلغة السيدة وارزقنا تلاوة القرآن آناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم يا سلام.